Februari 2022 bersama saya Gazali Tai dan rakan penyampai saya. Dan saya Ain Syuhada bertegas menerusi pengumuman yang berhormat Menteri Kesihatan bahawa pentingnya pengambilan dos penggalak. Ya, ini itu merupakan satu saran diberikan oleh kerajaan. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menyambut baik kali ini dan pastikan negara kita sentiasa dalam keadaan yang penuh keharmonian. Dan kita boleh mulakan untuk berita malam ini? Pastinya, dan kaca utama untuk malam ini. Projek Kedah Rubber City KLC mampu menjadi pemangkin kepada transformasi sosioekonomi negara. Kerajaan memberi jaminan tidak akan menutup mana-mana sektor ekonomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah berkenan menghadiri persembahan demonstrasi anti keganasan pasukan polis di Raja Malaysia atau PDRM yang diadakan di Dataran Kawah dan Pusat Latihan Polis Pelakor Ibu Negara hari ini.